Apabila teman-teman mendarat di Kuala Lumpur, itu ada dua bandara ya, dalam satu lingkungan ya, KLIA1 dan KLIA2. Nah, KLIA2 ini khusus melayani untuk maskapai atau penerbangan LCC, low cost carrier, seperti AirAsia. Nah, apabila teman-teman kemalaman mendarat di KLIA2, teman-teman bisa ngemper di bandara atau bisa juga ngambil hotel di Chun Hotel ya, tinggal keluar dari bandara jalan kaki dan itu rate-nya sangat murah. Di samping itu apabila teman-teman mempunyai waktu yang cukup karena transit ya, jadi teman-teman bisa keluar dari bandara ya, ikut shuttle bus untuk mengunjungi atau berbelanja di MOP atau Mitsui Outlet Park. Kira-kira hanya 10 menit ya dari KLIA2 dan itu shuttle free ya. Bahkan kita juga bisa check-in di Mitsui Outlet Park. Nah, di situ teman-teman akan dimanjakan ya.